sabar orang tua. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, Kamis 3 Oktober 2024, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat berkat-Mu melalui nafas kehidupan, berkat baru hari baru kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa hadir melingkupi kehidupan kami untuk satu hari ini. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan memampukan kami untuk mengerti dan dapat melakukannya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Ayat renungan kita hari ini, Kamis 3 Oktober 2024, diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Betapa besar kasih Allah kepada kita. Ia mengutus Yesus Kristus ke dunia ini untuk menanggung dosa-dosa kita supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus rela dihina, diolok-olok, bahkan disalibkan dan mati untuk menggantikan kita. Semua itu dilakukannya supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jemaat yang terkasih, Kristus secara sukarela memikul dosa-dosa kita di tubuhnya saat disalibkan. Artinya penebusan kita tidak tercapai tanpa pengorbanannya. Melalui kematian Kristus, kita mati bersama-sama dengan dosa kita. Dengan kebangkitannya, kita memperoleh hidup dan diberi kesempatan untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bilur-bilurnya memberikan kesembuhan dan hidup yang baru dalam hubungan yang benar dengan Allah dengan meninggalkan dosa. Percaya kepada Kristus adalah panggilan untuk menunjukkan pertobatan dan transformasi agar hidup mengikuti teladan Kristus. Melalui kematian Kristus, kita mati bersama dengan dosa-dosa kita. Dengan kebangkitannya, kita memperoleh hidup dan diberi kesempatan untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih,
Firman Tuhan hari ini menyampaikan pesan sukacita dan berkat kepada kita karena kita disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Bilur-bilur Yesus memberikan kepada kita anugerah penyembuhan spiritual. Dosa adalah penyakit rohani yang memisahkan kita dari Tuhan. Dengan memikul dosa kita, Yesus memberikan jalan untuk kita disembuhkan secara spiritual, yaitu dengan menerima pengampunan dan rekonsiliasi dengan Allah. Bilur-bilurnya memberi kita anugerah penyembuhan fisik. Karena itu, kita diingatkan untuk membawa setiap sakit penyakit kita kepada-Nya, berharap dalam iman kepada kuasa-Nya. Sebagai orang percaya, kita berharap dan berdoa untuk penyembuhan kita dan percaya bahwa kuasa Tuhan yang senantiasa memulihkan dan menyembuhkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan dan semangat dalam hidup kami untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Berkati anak-anak kami juga dalam aktivitas mereka, agar mereka senantiasa memuliakan nama-Mu dengan pendidikan, dengan pekerjaan, dan apapun setiap langkah-langkah dan aktivitas mereka. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini, mari Tuhan Kau tambahkan berkat melimpah, panjang umur, sukacita, dan kesehatan. Kami mendoakan jemaat-Mu yang sakit. Tuhan jamah tubuh jiwa roh mereka, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu. Demikian juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan, Tuhan selalu topang iman mereka agar senantiasa berpengharapan kepada kasih dan pertolongan-Mu. Berkati setiap firman-Mu ya Tuhan, agar menjadi saluran berkat dan juga kekuatan bagi setiap yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kuduskan kami dari dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin.